kita akan memberikan beberapa jadwal agenda-agenda tersembunyi yang mungkin banyak Tonight Lovers yang belum ketahui di Tonight's Agenda. Wah, ini nih band favorit saya, konser God Bless. Wih, God Bless konser lagi. Grup musik rock God Bless akan menggelar konser Musikku Keren Panggung Sandiwara God Bless pada 7 Agustus 2015 mendatang. Perayaan tersebut sekaligus menandai 42 tahun sudah band God Bless ini terbentuk. Kenapa lo ngomong God Bless-nya tuh? Saking God Bless. Karena gue ngefans banget sama God Bless ini ya. Ya kan, semut rang-rang, jeng-jeng-jeng. Semut hitam. Oh, semut hitam. God Bless. Tuh kan jadi gak semangat lagi lo sih. God Bless akan tampil di orkestra dengan 15 pemain dalam konser yang digelar di Ciputra Art Premier Theater ya. Di Kuningan, Jakarta Selatan. Wah, ini harus datang nih God Bless nih. Apa lagunya lo? Ya, semut hitam, panggung sandiwara. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Oke, ada yang kurang, ada yang lagunya salah. Kelebihan. Denger dulu. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, itu enak. Iya, ya, coba. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Okay, lu nambah-nambahin lagu orang. God Bless yang salah kali. Lu. Gimana ngomongnya lu? God Bless harus kita datangkan ke sini Vincent. Kita ajak ngobrol ya. Tapi sebelum itu coba kita teleponnya. Kita mau menelepon salah satu pentolan dari God Bless. Okay. Ya, dan sekarang kita sudah terhubung dengan Om Iye alias Om Ahmad Albar ya dari God Bless. Halo, selamat malam Om. Halo. Ini kita mau ngobrol sedikit soal konser konser God Bless nih Om. Ya, ada Vincent dan Desta di sini Om. Oh iya. Iya, apa kabar? Baik Om. Baik ya. Sehat Om? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah Om, konsernya sendiri Om, seperti apa sih konsepnya Om? Boleh bocorannya sedikit? Ya, konsernya sih ini sehubungan dengan ulang tahun God Bless yang ke-42. Wow, 42. Nah, terus Sri Warsana Produksi, Helmi Yahya, akhirnya membuat acara di Ciputra Art Premier. Ya, di Kuningan ya? Gedungnya, ya, daerah. Terus ada konsep-konsep? Ada beberapa bintang tamu juga, featuring, yaitu Hussein, Candil, Maria Kalista, dan kolaborasi dengan orkestra dari Astrid Lea. Persiapannya sendiri gimana Om? Persiapan sampai sejauh apa Om? Ya, persiapan sih masih latihan. Ada bocoran nggak kira-kira berapa lama durasinya atau berapa lagu yang akan dibawakan Om? Durasinya sih kemungkinan sekitar 2,5 jam ya. 2,5. Berarti 20 lagu lebih ya? Iya, 20-an lah. Semua hits-hits God Bless dari album pertama sampai album terakhir dibawakan Om? Iya, hampir-hampir semua. Cuplikan dari beberapa album kita itu pasti kita bawakan. Wah, oke kalau gitu Om ya. Selamat latihan lagi Om. Ya, sukses buat konsernya Om ya. Iya. Kenapa? Sukses buat konsernya ya. Oh iya, makasih. Doain aja ya. Ya, amin. Kita datang Om nanti Om. Ya, sukses buat God Bless-nya juga Om. Thank you. Iya, makasih. Oke Om Iye, terima kasih banyak. Semoga sukses konsernya Om Iye ya. Sehat selalu. Ya, amin. Kita sebagai God Blesser sejati ya. Sejak God Blesser. Nah, fansnya God Bless apa sih? Apa ya? Sahabat God Bless. Enggak, bukan. Bukannya. Apa ya? God Bless Mania. God Bless Holik. God Bless Kers. Udah. Kapan baca berita selanjutnya? Agenda selanjutnya. Agenda, Festival We The Fest atau WTF yang sukses menghadirkan Ellie Goulding pada tahun lalu. Kini festival tahunan tersebut akan kembali digelar pada 9 Agustus 2015. Lewat promotor Ismaya Live. Oh, ini gue harus nonton nih. Gue Ellie Gouldingers ya? Iya, Ellie Goulding Holik. Sahabat Ellie Goulding. Tampaknya mereka sudah tak sabar untuk menyajikan festival tersebut untuk penikmat musik di tanah air, Vincent. Tuh. Ya, pastinya. Gue mau kalau ada acara-acara gini mah, kalau datang up to date banget gue. Wih, asal. Iya. Ada lagi agenda Foam Party 2050. Gue pasti ikut nih. Foam Festival Indonesia merupakan sebuah festival lari dengan tema 5K Fun Run.
dengan beberapa rintangan ringan dan menyenangkan. Ini fun abis pasti nih. Nantinya para peserta dapat berlari, berjalan, bahkan ngesot. Enggak doang ngesot. Oh, menari dan bermain sejauh 5 km dengan berbagai rintangan yang dipenuhi oleh busa sabun. Wah, ada sabun gini gue pasti datang nih. Kalau ada sabun gini maksudnya, wah seru pastikan ya kan. Tapi lo gak denger, sabunnya sabun colek lagi. Enggak, warna-warni sabunnya, sabun khusus Vincent. Oh. Ini gak pernah ikutan acara gaul gitu sih lo. Ah, di rumah melulu sih lo. Gue ikut koloran kemarin. Koloran? Dikejar kantip. Gue koloran. Udah lari pakai kolor doang ya. Ngomongin 5K, lo pernah ikutan 5K? Oh iya dong. 5 kilo kan? Ya. Iya. Pernah lari? Pernah. Oh iya. Gue mah gaul banget ya, orangnya ya kan? Dan bintang tamu kita yang satu ini katanya akan menjadi salah satu pengisi acaranya. Di event ini ya. Ya. Langsung kita sambut, ini dia. DJ Yasmin. Yasmin. Hai. Aduh, tambah cantik aja Yasmin makin hari. Amin. Kamu ikutan ngisi acara di 5K apa Fun Run? Foam Party. Foam Festival. Foam Festival. Nge-DJ. Nge-DJ. Ya iya, maksud dia ngenembang Vincent. Kan dia nge-DJ, namanya DJ Yasmin. Kali sambil apa nyanyi juga apa ngeband tiba-tiba kan enggak tahu tiba-tiba. Boleh kita live PA bareng dong. Bisa tuh. Kita udah enggak ngeband Yasmin. Kenapa? Duitnya enggak banyak. Biar lebih lanjutnya lagi cerita lengkapnya kita akan ngobrol setelah yang satu ini. Tetap di Tonight Show. DJ, DJ apa yang enggak bisa mainin lagu? Ayo DJ. DJ dotin kepalanya ke tembok jadi budak.